Berikut ini cara cek HP Poco yang kalian beli. Seperti kalian mau beli HP Poco yang baru ataupun bekas. Nah, kalian ngecek beberapa fitur yang sangat penting yang harus kalian cek sebelum membeli. Pertama, kalian harus buka setelan dulu. Pilih tentang telepon. Nah, di sini kan ada menu keseluruhan spesifikasi. Ini menunya, yaitu versi kernel. Versi kernel ini kalian tekan 3 kali dengan cepat. Nah, 3 kali atau 4 kali. Setelah itu, di sini kan kita bisa ngecek semua perangkat lunak, kemudian perangkat keras atau hardware. Seperti kalau kita beli HP bekas kan kita wajib ini menguji sensor sentuhannya. Apakah ada bagian yang sudah tidak bisa disentuh seperti ini? Kalau semuanya masih bisa kita gulir atau terpilih menjadi warna biru, itu berarti masih normal. Ini untuk ngetes yang namanya tampilan. Ini untuk ngetes yang namanya getar. Nah, seperti itu. Ini jadi bisa kita atur mau tes apa saja. Ini untuk notifikasi. Backlight. Untuk center, semuanya di sini. Ini untuk ngatur kecerahan senternya. Jadi masih banyak lagi kalian bisa tes sendiri karena ini kan cukup banyak, ada untuk tes sensor giroskop, akselerometer, proximity, sensor cahaya, kamera, OTG dan lain-lain.